Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua teman-teman yang ada dimanapun, ini hari ini kita kedatangan Vespa. Ini mau kita coba otak-atik ini biar lebih enak gitu. Kita mau pasangin membran. Nanti di lubang hisap ini kita pasangin membran. Ini membrannya udah kita belikan. Jadi nanti membran ini akan kita pasang. Ini variasi buat motor-motor Vespa. Jadi nanti ini kita pasang di sini. Semoga ini nanti hasilnya memuaskan. Kami juga masih belum tahu gimana, karena kami nggak pernah otak-atik motor Vespa. Ini gimana, masih tahap belajar. Semoga bisa otak-atik motor Vespa. Oke, kita bongkar dulu semuanya ini. Apa aja isinya? Ini bagian atasnya membran. Jadi nanti ini seperti ini. Posisinya seperti ini. Ini klaimnya. Oke, kita bongkar dulu semua. Nanti kita kerjakan bagaimana cara pengerjaannya. Ini ternyata pistonnya habis ceket. Ini kemungkinan ini kekurangan campuran oli, jadi ini bekasnya baret seperti ini. Bisa teman-teman lihat lukanya, baretnya seperti ini. Burunya sepertinya nggak terlalu rusak. Jadi kita overshoot saja ini, nanti kita naikin overshootnya. Oke, kita bongkar lagi yang bagian dalam.
Ini kita mau proses pemasangan membrannya. Ini nanti kita pasang di sini, di kalter sini kita pasang. Ini kita pasang dulu, nanti baru kita porting. Kita pasang dulu. Ini posisinya agak gelap, jadi biar pengecunannya ini enggak salah. Jadi untuk pemortingannya kita kasih lampu kecil pakai baterai biar proses pengecunannya ini lebih maksimal. Jadi kita ingin dapat hasil yang bagus, jadi kita enggak boleh tergesa-gesa. Kita cun perlahan, ini sudah hampir selesai. Oke, ini sepertinya udah oke. Kita tinggal penghalusan pakai amplas. Jadi kita bikin sendiri amplas, kita lem di ruji atau apa terserah teman-teman. Yang penting bisa masuk sini enak. Jadi kita we'll be right back.
Untuk proses pemortingan ruang bilas, kita porting hati-hati karena ini tempatnya agak sulit karena dekat dengan untuk pak kalter tengah. Jadi kalau kita ngenai pak kalter tengah nanti bisa bocor. Ini nanti kita juga haluskan pakai amplas biar hasilnya lebih bagus. Dan ini udah bagus, kita tinggal coba agroknya kita masukkan ke dalam bagaimana hasilnya. Agroknya ini kita coba masukkan. Ini posisinya kita harus lihat betul-betul, harus ada celah. Kalau enggak ada celah nanti hisapannya masih berfungsi dengan baik. Jadi karena kita ganti pakai membran, jadi hisapannya kita longgarin, udah enggak berfungsi hisapan yang ori bawaannya Vespa. Jadi sampai di sini dulu video pemasangan membran di Vespa. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami juga masih dalam tahap belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kami mohon dukungannya, bantu subscribe biar channel Cak Pung Motor terus bertahan dan berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.